dilaksanakan penutupan sementara dan diadakan pengalihan arus lalu lintas hubungan dengan terjadinya longsor yang terjadi tadi pagi. Untuk itu kita melaksanakan rekayasa lalu lintas. Untuk itunya diarahkan jalur mana, Bang? Oh, untuk yang dari arah Rangkas menuju Malingping yang lewat jalur Kadu Agung Cileles, jadi kita arahkan lewat sampai, dari sampai belok kiri, kemudian langsung menuju ke Gunung Kencana Malingping. Kemudian sebaliknya pun begitu. Yang dari arah Malingping menuju Rangkas Bitung, dari Jambubol kita alihkan teku kiri, jadi langsung ke sampai menuju Rangkas Bitung. Bang, ini kejadiannya kapan sih, Bang? Informasi dari warga setempat ini tadi sekitar pukul 4.30 subuh dan kita langsung melakukan pengecekan dan penempatan personil di titik-titik atau plottingan yang dipersiapkan untuk pengalihan arus lalu lintas.